FCL 95.7 kami ada bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat FCL, kembali lagi hadir di tengah-tengah Anda semua dalam kegiatan podcast bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi di program spesial Jaksa Menyapa. Edisi hari ini Selasa 30 Januari 2024 bertempat langsung di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Bapak Sidiu SHMH, telah menyediakan ruang yang begitu luas untuk kami menyapa warga masyarakat Kabupaten Sukabumi. Dan kali ini spesial juga nih, di awal tahun 2024, dan juga kita akan membahas hari ini terkait dengan tema kita adalah penanganan tindak pidana korupsi. Dan sebagai narasumber pada siang kali ini ada Bapak Wawan Kurniawan, SHMH, selaku Kasih Intelijen. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, kenalin. Ada juga Pamelkan Belia, Sarjana Hukum, selaku Kasubsi EKPPS. Selamat siang, menjelang sore, Teh Lori. Oke, luar biasa ya. Ini tampak tegang nih, Pak. Kalau awal tahun agak tegang dulu gitu ya. Oke, mudah-mudahan juga seiring beriringnya waktu bisa mencairkan suasana yang juga tidak tampak tegang ya. Sobat, dengan tema kita kali ini adalah penanganan tindak pidana korupsi. Ini tema yang luar biasa, memang pasti seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sukabumi khususnya pasti akan selalu menyimak terkait dengan tindak pidana korupsi seperti apa, lalu unsurnya seperti apa. Dan kali ini kita akan kupas secara tuntas ya, kurang lebih sejam ke depan. Mudah-mudahan nggak bosan. Sama Nasya, yang mau bertanya-tanya boleh via live streaming kita, silahkan dicatat aja, tolong ya Mbak Admin di sana. Kita batasin 2 atau 3 pertanyaan. Oke, Sobat Acara dan juga masyarakat Kabupaten Sukabumi, di sini juga ada Pak Kasih Intelijen yang mungkin biasanya sibuk ya, sekarang menyempatkan waktunya untuk berbincang di program Sekolah Jaksa Menyapa kali ini. Mohon izin Pak Kasih Intelijen, Pak Wawan. Iya, Mbak. Oke, dan kita tema kali ini adalah tindak pidana korupsi, Pak. Nah, mungkin sebagian juga ingin mengetahui lebih jelas dan diulang kembali. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi? Kenapa disebut tindak pidana bukan tindak perdata? Baik, terima kasih menonton atas pertanyaannya. Ini kaitannya dengan apa namanya acara pada hari ini dengan judul penanganan tindak pidana korupsi. Seperti pertanyaan tadi yang telah disampaikan oleh Pak Nurin, jadi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik itu perusahaan dan sebagainya, untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sebenarnya ada undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam undang-undang tersebut memang tidak digambarkan secara jelas mengenai definisi tindak pidana korupsi. Namun ada beberapa unsur yang di dalamnya ataupun di dalam undang-undang tersebut berkaitan dengan tindak pidana korupsi, seperti yaitu perbuatan melawan hukum, kaitannya dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarananya untuk menguntungkan dirinya sendiri, memperkaya dirinya sendiri atau orang lain, ataupun sebuah korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Di situ juga diatur dalam undang-undang tersebut dalam pasal 13 kaitannya dengan jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ada pemerasan, ada juga penggelapan, ada juga penyuapan, dan lain-lain sebagainya. Itu definisi dari tindak pidana korupsi. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti memang ini memperkaya diri sendiri. Betul. Gitu. Itu memperkaya diri sendiri. Kalau memperkayanya banyak kan itu masuk korupsi juga nggak? Oh iya, karena di dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi, memperkaya orang lain itu termasuk dalam pengertian tindak pidana korupsi. Jadi bukan hanya kita saja yang apa namanya mendapatkan hasil korupsi, akan tetapi apabila itu juga menguntungkan ataupun memperkaya orang lain yang tidak apa namanya tidak mungkin dalam kewenangannya atau jabatannya, tapi diuntungkan atas apa hasil tindak pidana korupsi, itu bagian dari tindak pidana korupsi seperti itu. Oke, pasti ada sesuatu yang dirugikan gitu. Betul, ya. Betul. Dan kalau tadi kan ada beberapa landasan hukum, boleh informasikan kepada landasan hukum tindak pidana korupsi itu undang-undang berapa atau pasal berapa? Ya, undang-undang tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya diatur di dalam bagaimana
unsur-unsur tindak pidana korupsi yang bisa kita jerat kepada pelaku korupsi, baik itu setiap orang ataupun subjek hukumnya adalah korporasi. Jadi pelaku korupsi itu bukan hanya subjek hukumnya setiap orang, akan tetapi korporasi ataupun badan hukum bisa juga terjerat tindak pidana korupsi ya, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Oke, jadi jelas ya, bahwa dalam landasan hukum sendiri bahwa seseorang ataupun juga korporasi ya, jadi yang merugikan atau memperkaya diri sendiri dan merugikan negara pastinya ya. Betul. Itu maksud tindak pidana korupsi. Nah, kalau dari kejaksaannya sendiri Pak, sebenarnya tugas dan wewenang serta kewajiban kejaksaan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi itu seperti apa sih? Ya, tugas dan wewenang kejaksaan sebelumnya memang diatur dalam Undang-Undang 16 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Kejaksaan yang baru. Itu diatur dalam pasal 30 ayat 1 kaitannya dengan bahwa kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Jadi undang-undang tersebut tentang kejaksaan memang telah diatur bagaimana kejaksaan dapat melakukan penyidikan tentang tindak pidana korupsi selain penyidikan-penyidikan yang lain yang bisa dikerjakan oleh kejaksaan. Oke, berarti memang udah ada uang yang tersedia. Mungkin ya, ditambahkan oleh Pak Mul kan? Aduh, ini mungkin karena cuacanya lagi agak sedikit ini, jadi kita agak jadi sahabat acara untuk tetap menjaga kesehatan ya, karena ke depan nanti kita akan melaksanakan pemilihan umum. Betul sekali. Pilpres. Nah, kewenangan kejaksaan terkait dengan penanganan kasus tindak pidana korupsi itu seperti yang disampaikan oleh Pak Kasindra tadi, bahwa memang di dalam undang-undang kejaksaan itu dijelaskan bahwa kejaksaan itu mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Nah, kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Itu diatur bahwasannya jaksa dapat melakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana korupsi seperti itu tambahannya. Oke, berarti memang sesuai dengan masalahnya undang-undang menangani seperti apa melakukan penyidikan seperti itu. Dan kalau unsur-unsurnya nih, unsur-unsur apa saja yang termasuk dalam tindak pidana korupsi? Ya, dalam undang-undang tindak pidana korupsi khususnya dalam undang-undang 31 tahun 1999 terdapat beberapa unsur yaitu di pasal 2 dan pasal 3 yang memang kita kadang sering gunakan untuk mendakwakan seseorang pelaku tindak pidana korupsi, yaitu pertama unsur setiap orang ataupun korporasi badan hukum, yang kedua adalah unsur secara melawan hukum, yang ketiga adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan yang terakhir adalah yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Nah, dalam pasal 3 juga terdapat unsur-unsur kaitannya dengan tindak pidana korupsi, yaitu setiap orang ataupun korporasi itu pada hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bukan hanya materi, tapi kan bisa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan kewenangan negara ataupun perekonomian negara. Itu beberapa unsur yang terdapat di dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Oke, nah kalau bentuk tindak pidana korupsinya itu sendiri itu seperti apa sih Pak? Bentuk-bentuk tindakan korupsinya itu seperti apa? Ya, yang sering kita temukan khususnya instansi ataupun lembaga yang melakukan anggaran menggunakan uang negara, biasanya pelaku tindak pidana korupsi ini menyalahgunakan kewenangannya ataupun jabatannya, misalnya dalam kegiatan yang menggunakan anggaran negara baik itu APBD ataupun APBN. Dia mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan tersebut, tetapi disalahgunakan dengan menyalahgunakan kewenangannya yang ada padanya untuk melakukan tindak pidana korupsi.
ya intinya kaitannya dengan unsur kayak tindak pidana korupsi, bagaimana itu bisa mendapatkan ataupun memperkaya diri sendiri atau orang lain, ataupun menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain, sehingga negara dirugikan atas perbuatan si pelaku tindak pidana korupsi. Ya rata-rata pasti pelaku korupsi mempunyai niat ataupun mesraya yang tidak baik. Kami menyebutnya niat jahat, mesraya yang mempunyai niat jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Bagaimana dia mengambil keuntungan ataupun memperkaya dari apa yang dilakukan kaitannya dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan anggaran negara seperti APBD ataupun seperti itu. Oke, berarti memang ini kan merugikan negara. Nah, kalau kan tadi kan merugikan negara, berarti itu apakah korupsi itu memang pure berupa dilihat dari kerugian negara itu, misalnya mengambil keuntungan berupa uang, atau kan korupsi ada atau bentuk lain? Baik, sedikit saya tambahkan. Memang bentuk-bentuk tindak pidana korupsi itu ada beragam bentuknya. Di antaranya yaitu tadi yang seperti sampaikan oleh Pak Kasim itu terkait dengan kerugian keuangan negara. Nah, selain itu juga terdapat suap penyuap, kemudian ada gratifikasi, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, dan perbuatan curang lainnya. Seperti misalnya dengan contoh terkait dengan pemerasan seorang penyelenggara negara yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara dengan menggunakan keuangan negara seperti dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, dalam hal ini ternyata si penyelenggara negara itu memanfaatkan kewenangan yang ada padanya itu untuk mencari keuntungan buat diri dan pribadi ataupun orang lain dengan cara memanfaatkan jabatan itu untuk melakukan perbuatan curang seperti itu. Oke, berarti memang ada salah satu penyalahgunaan kekuasaan gitu ya, betul? Benar. Kekuasaan jabatan ya. Oke, berarti kenapa di wilayah Indonesia ini gitu ya yang melakukan tindak pidana korupsi itu kebanyakannya penyelenggara negara sendiri ya? Betul. Oke, memang ini agak sedikit sensitif ya kalau membahas tentang korupsi yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi mungkin ya. Dan sahabat saya jangan kemana-mana, sebenarnya ini masih banyak diisi kepala saya aja, masih banyak pertanyaannya. Dan jangan kemana-mana, tetap di RCL kami ada bersama ini. RCL 95.7 kami ada bersama anda, sahabat RCL. Terima kasih masih bersama kami di sini dalam podcast bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi spesial program Jaksa Menyapa. Masih dengan narasumber kita kali ini Bapak Owen Kurniawan SHMH selaku Kasih Intelijen dan juga Bapak Mulkan Balia SH selaku Konstruksi EKPPS. Sobat RCL, masih seputar tindak pidana korupsi, bahasan yang sangat menarik dan tidak akan ada habisnya karena memang ini menjadi suatu fenomenal yang bisa dibilang sering terjadi ya, terutama di negara kita ini. Oke, seperti tadi dijelaskan oleh Pak Kasidjen dan juga Pak Mulkan terkait dengan apa itu tindak pidana korupsi, landasan hukum, tugas undang-undang kejaksaan seperti apa, dan juga unsur apa saja serta bentuknya seperti apa. Nah, kalau prosesnya sendiri, Bapak mohon izin, bagaimana sih proses penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sukabumi terutama? Iya, jadi kalau proses kaitannya dengan tindak pidana korupsi khususnya di Kabupaten Sukabumi, jadi gini Bapak Rinsa, ini di menjabat sebagai Kasih Intel ini sudah 10 bulan ya. Jadi apa yang saya lihat di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi ini ada beberapa kasus tipikor yang memang sudah dilakukan proses penyidikan dan ada juga yang sudah dilakukan persidangan dan ada juga yang telah mempunyai kekuatan hukum. Jadi Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi pernah menangani kaitannya dengan dinas kesehatan yang mungkin warga ataupun masyarakat di Kabupaten Sukabumi mendengar informasi tersebut bahwa memang proses tersebut telah dilalui oleh jaksa penuntut umum yang telah disidangkan di pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Bandung yang berkaitannya dengan SPK fiktif yang merugikan keuangan negara yang nilainya cukup signifikan, cukup besar, yaitu kurang lebih 35 miliar. Akan tetapi
atas perjuangan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Selain pelaku tindak pidana korupsi kita sidangkan di pengadilan, akan tetapi juga proses kaitannya dengan pemulihan keuangan negara juga terpenuhi. Kita juga mengembalikan atas pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh para terdakwa sejumlah 3 orang atas nama Harun dan kawan-kawan. Dan alhamdulillah setelah berkekuatan hukum tetap, kita juga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara senilai 35 miliar rupiah secara utuh. Seperti itu. Yang kedua, ada kaitannya dengan penyimpangan dana BOS dan PIB yang dilakukan penyidikannya oleh bidang pidana khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi yang sampai saat ini dalam proses persidangan. Dan besok hari Rabu di mana agendanya adalah pembacaan putusan oleh hakim. Mudah-mudahan juga itu berkekuatan tetap tanpa ada proses upaya hukum, karena memang kita sudah menuntut dari terdakwa itu kepala sekolah SMP Islam Kabupaten ya, melakukan dan itu terjadi ada beberapa penanganan. Dan yang akan datang ya mungkin sudah banyak juga warga ataupun masyarakat Kabupaten Sukabumi yang sudah melihat pemberitaan ada salah satu badan usaha milik daerah Kabupaten Sukabumi, BUMD ya, ya BUMD yang mungkin sebentar lagi juga akan menuju proses persidangan. Ya, pertanyaannya itu tanda tanya besar ya, ada BUMD yang lagi terkena kasus gitu ya Pak. Betul, ini sekedar informasi atau bocor atau gimana sih Pak? Kita transparan, kita terbuka, sehingga memang kita sampaikan apa yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Berarti memang dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi sendiri, ini sudah ada beberapa kasus yang memang sudah ingkrah atau dirampungkan ya, dan juga ada kasus yang memang sedang berjalan seperti tadi diinformasikan terkait dengan dana BOS, penyelewangan dana BOS, dan juga yang akan datang. Kalau yang akan datang ini berarti ini yang sudah melalui proses penyidikan atau seperti apa sebenarnya? Betul, sudah melalui proses penyidikan dan telah dinyatakan lengkap atau P21 dalam waktu dekat mungkin akan diserahkan ke penuntut umum untuk segera dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan. Oke, berarti kalau misalnya sudah P21 di sini itu berarti si berkas dilimpahkan? Betul sekali. Sebentar lagi, tunggu tanggal main. Tanggal mainnya, tapi berarti kita tuh harus kenali hukum dulu Pak ya, sebelum terjerat hukum seperti itu. Mudah-mudahan juga kasus yang dihadapi oleh baik itu BUMD maupun perorangan dari salah satu ataupun juga beberapa ya yang pelaku tindak pidana korupsi ini bisa menjadi pelajaran juga ya Pak ya. Oke. Dan Pak, kalau boleh tahu ini siapa saja sih yang bisa dilaporkan dan siapa saja yang boleh melapor? Boleh Pak Mulkan ditambahkan? Ya. Terkait dengan siapa saja yang bisa dilaporkan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi ini, sebenarnya subjek hukumnya itu di dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa setiap orang ini bisa siapa saja, namun karena ini juga hanya terkait dengan tipikor, lebih spesifikasinya ke penyelenggara negara. Jadi kemudian selain penyelenggara negara, ternyata badan hukum seperti perusahaan, korporasi itu juga bisa dijerat dengan unsur dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Nah, terkait dengan siapa saja yang bisa melaporkan tadi itu, khususnya untuk di Kabupaten Sukabumi ini, sebenarnya siapa saja juga boleh melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Jadi tidak ada batasan apakah itu dari organisasi masyarakat, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, LSM, bahkan masyarakat biasa pun tanpa memiliki organisasi, namun memiliki cukup bukti untuk dugaan adanya terjadinya dugaan tindak pidana korupsi itu bisa melaporkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi ataupun ke kantor kepolisian Sukabumi. Jadi
tidak ada batasan, siapa saja boleh melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi seperti itu tenornya. Oke, okay, berarti memang kalau melaporkan juga kita harus didasari dengan bukti-bukti yang konkret ya. Setidaknya supaya kita tidak disalah dikatakan melakukan fitnah. Jadi kita minimal mempunyai satu bukti dukung saja dulu untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi itu. Nanti selebihnya penyidik yang akan mengumpulkan bukti berarti menetapkan tersangka jika ternyata ditemukan dua bukti yang sah. Kalau misalnya mohon izin, proses pelapornya sendiri ini kan suka ada data diri yang masuk ya. Apakah pelapor ini dilindungi ketika dia melapor oleh pihak kejaksaan sendiri ataupun seperti apa? Apakah mereka dia mendapatkan perlindungan hukum juga dari kejaksaan? Nah, sebenarnya di dalam undang-undang korupsi itu undang-undang telah menjamin kerahasiaan pelapor. Jadi setiap pelapor dalam tindak pidana korupsi itu identitasnya dirahasiakan sehingga sehingga keamanan serta keselamatannya dijamin dengan undang-undang. Oke, jadi mungkin sahabat saya ataupun masyarakat ya yang lagi melihat ataupun lagi mendengarkan juga, ketika kita memang melihat salah satu ada tindak diduga itu juga tindak pidana korupsi, mungkin dikumpulkan dulu bukti-buktinya dulu ataupun satu atau dua bukti yang memang menurut kita ini menjadi salah satu unsur yang masuk dalam tindak pidana korupsi boleh dilaporkan jika memang Anda merasa wah ini harus dilaporkan. Itu benar enggak, Pak? Oke. Jadi jangan ada rasa takut ya. Biasanya suka ada takut duluan gitu. Oke, Pak, selama di Kabupaten Sukabumi sendiri enggak, Pak? Ini ada enggak sih, Pak, yang menjadi hambatan selama proses penyidikan dalam tindak pidana korupsi? Ya, benar. Jadi hambatan ini pasti ada kaitannya dengan bagaimana kita melakukan penyidikan, karena di dalam penyidikan itu sesuai dengan pasal 1840 memang dia terindikasi atau diduga melakukan tindak pidana korupsi, kita harus mengumpulkan dua alat bukti yang kuat, minimal dua alat bukti. Bagaimana kita bisa menduga ataupun menuduh seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Di situ ada kaitannya dengan bukti keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, kemudian ada surat, ada petunjuk, dan keterangan terdakwa maupun keterangan tersangka itu sendiri. Jadi bagaimana penyidik bisa mengumpulkan minimal dua alat bukti untuk membuktikan bahwa memang pelaku ini ataupun penyelenggara negara ini benar-benar diduga melakukan tindak pidana korupsi. Hambatan di sini kadang-kadang memang muncul karena korupsi ini biasanya dilakukan lebih dari satu orang. Jadi bagaimana kita memanggil misalnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang kita panggil itu, dan juga kita temukan itu ditutupi keterangannya. Yang kedua, bisa saja di saat kita mengumpulkan barang bukti baik itu berupa dokumen kaitannya dengan kegiatan yang apa kita sidik, kita melakukan penyidikan, dokumen itu tidak diserahkan ke kita sehingga memang ada terkait lain kita melakukan upaya hukum kaitannya dengan penggeledahan ataupun yang nantinya akan kita lakukan sidang penyitaan untuk memperkuat alat bukti surat terkait dengan alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik. Nah, inilah beberapa hambatan yang kadang memang kita hadapi pada saat proses penyidikan yang lebih banyak adalah hambatan-hambatan itu ditutupi keterangannya, yaitu itu adalah dokumen tidak diserahkan sehingga kita harus mencari solusi atau alternatif untuk mendapatkan barang bukti tersebut. Yang terakhir, biasanya Mbak Nurin, kalau sudah diduga melakukan tindak pidana korupsi dan kita mempunyai target bahwa itu adalah pelaku, pasti pelakunya juga tidak mengakui ataupun ya, mengingkari. Tapi itu tidak jadi masalah untuk penyidik kalau misalnya memang dia tidak mengakui ataupun tidak jujur dalam memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan untuk memperkuat pembuktian. Itu tidak ada masalah. Karena ada alat bukti lain yang memang kita bisa dapatkan selain dari keterangan tersangka atau seperti itu. Berarti memang pas masih udah masuk ke tahap penyidikan juga masih ada yang tidak mengakui perbuatan-perbuatannya.
Oke, okay, itu sebenarnya manusia. Ada pepatah bilang, maling nggak ada yang ngaku sih. Tapi maling bisa dibikin ngaku ya kalau kejaksaan. Itu untuk bagaimana caranya cuma pihak kejaksaan yang tahu. Gimana ada tambahan dari pemohon? Cukup. Cukup ya. Oke okay, Pak, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita, karena juga sebenarnya masih banyak yang nanya tentang tindak pidana korupsi. Cuma mungkin lebih banyak pertanyaannya pengen di luar ini kayaknya, luar layar. Luar layar. Oke Pak, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita Pak, boleh ada hambatan, himbauan ataupun pesan bagi masyarakat terdekat Sukabumi, terutama mungkin bagi para penyelenggara negara ataupun juga para petinggi-petinggi pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Sukabumi, Pak. Ya kalau untuk penyelenggara negara, apalagi ini di awal tahun ya Pak Nurdin ya, awal tahun kaitannya dengan publik atau penyelenggara negara yang menggunakan uang negara kaitannya dengan fungsinya dalam menjalankan kegiatannya, ya kami berharap bahwa gunakanlah uang negara itu memang sesuai dengan peruntukannya ataupun memang sesuai dengan kegiatannya. Jangan sampai ada mempunyai niat jahat untuk bagaimana dia berniat untuk memperkaya diri sendiri ataupun menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain dalam melaksanakan kegiatannya. Sehingga masyarakat tentunya berimbas kaitannya dengan perbuatan seperti itu. Ya saya berharap dan juga berpesan kepada penyelenggara negaranya, khususnya OPD ataupun dinas-dinas di Kabupaten Sukabumi ataupun misalnya kepala desa ataupun instansi ataupun lembaga yang menggunakan uang negara, baik itu APBD, APBN, pergunakanlah uang itu sebaik mungkin. Yang kedua, tentunya kami berharap juga kejaksaan tidak berdiri sendiri. Di sini ada masyarakat Kabupaten Sukabumi yang bisa melakukan pengawasan, monitoring. Mbak Nurin juga bisa melakukan monitoring, pengawasan di Kabupaten Sukabumi. Bagaimana memang pembangunan di Kabupaten Sukabumi ini yang menggunakan uang negara, menggunakan APBD ataupun APBN dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan memang pembangunan ini dapat dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi. Apabila memang ada indikasi-indikasi terkait dengan perbuatan korupsi ataupun perbuatan curang dalam melaksanakan kegiatan tersebut, tentunya kita meminta aspirasi dari lembaga swadaya, masyarakat, organisasi masyarakat juga untuk bisa melaporkan ke kami sehingga kami juga bisa melihat apakah memang di situ ada dugaan tidak pidana korupsi seperti itu, Pak. Oke, luar biasa, Pak Rika, terima kasih. Dan mungkin Pak Mo kan ada teman sebelum kita kalau saya mah sedikit aja ya, okay. Karena perbuatan pidana itu kan dapat dicegah dengan cara kenali hukum, maka kita akan terhindar dari hukum. Oke, mantap, luar biasa. Kenali hukum, jauhi hukuman. Kenali hukum ya, dekati jaksa. Oke, sobat tanya, terima kasih sekali lagi Bapak Kasintel selaku Kasih Intelijen pada Kejaksaan Kabupaten Sukabumi, Bapak Wawan Kurniawan SMA, dan Bapak Mokan Balya Sarjana Hukum selaku Kasubsi IKPPS pada kesempatan kali ini di bincang kita Jaksa Menyapa edisi hari ini. Dan sobat tanya, terima kasih kebersamaannya Kamelia Naren dan kru yang bertugas undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.